Oke guys, jadi kebetulan malam ini bertepatan dengan malam Sabtu Suro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sigit Planner ya. Di malam ini kami di Kota Polisi Ranting Asra Siba, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, jadi kita merayakan malam Sabtu Suro dengan dulu-dulu dengan kegiatan selamatan, mengucap syukur dan mudah-mudahan dihindarkan dari bahaya bencana. Kita masih bersama dulu-dulu di sini. Yang klimis di sana adalah bendera ranting ya, bendera ranting yang klimis, klimisnya. Hey guys, semak sarung guys. Semak sarung. Nah, kita lihat itu siswa-siswa calon warga kita yang akan disahkan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Selamat Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat latihan adik-adik kita untuk mengucapkan rasa syukur kita. Alhamdulillah malam ini kita malam satu malam 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 gimana dan kesukaan kita malam ini malam ini bisa ini kesel malah itu pun kita gambar kemarin kemudian mudah-mudahan sampai pengesahan nanti tanggal 12 semua berjalan dengan lancar. Amin. Kedepannya juga tahun ke depan di tahun baru ini kita semua diberikan rezeki yang melimpah, kemudian dalam kondisi kemudian kesehatan dan kebahagiaan. Mungkin itu aja yang jelas aja malam hari ini kita berusaha untuk mengucapkan rasa syukur kita. Untuk doa mungkin dipimpin oleh Pak Anjir, silahkan Pak Anjir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi terpesona dari wajah dari pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini alhamdulillah pada malam hari ini yaitu tepatnya malam Suro yaitu satu Muharram dan yang kedua kalinya pada malam hari ini juga alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bersahabat sama saudara-saudara kita, sama adik kita, sama kita daripada malam ini alhamdulillah itu salah satu berkah, itu salah satu berkahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka. Selawat serta salam dengan siapa juga kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kita yang diharapkan sebagai umatnya di dunia kiamat semoga mendapatkan kesempatan di dunia kiamat. Dan yang ketiga kalinya kita pada malam hari ini alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya ini guys, saat penyuwilan ingkong. Mas Ardian, ingkong bi. Ini mas, tak jelas orang ini mas. Cidekan rakyat tak ingkongnya. Sing dijupuk ini cek resik lapo, soalnya nggak kayak kena ngisor. Terus? Nah ngisor ini ibaratnya juga hidup-hidup mas ya. Oke. Nah hidup-hidup paling nggak ya rendah. Rendang wis-wis kita mau cici puji kan untuk iman. Moga mas. Bisa cici kan lo? Ya mas. Wis mau naik. Mau ngono tok. Mas Ator. Ini. Si. Praktek ngingkong. Piye pak? Tutorialnya. Terus? Kakinya. Nah ini yang Jawa suwiri biasa lho. Piye mas mau carane? Carane piye mas mau? Carane nek njowo iki biasane disuwun ngene. Langane seperti ya mas. Napa? Eh suwan kan. Sakjane aku yang ngono ya. Tapi piye ya? Kayak tulan yo. Ya iya to. Iki lo cekere. Iki bagiane Mas Tomo. Ndi? Oh sing ora wis sing empuk iki. Ya kadung cukup akeh. Mas sikit ya. Suwo mas sikit. Kayak tulan. Iki piye temane? Gede apa ning ya, jadi kok dewe-dewe mas? Eh, godongnya gue siswai ya? Kan gue godong ya? Siswanya kan gue godong ya? Kenal si Tok itu punya ram. Ya, aku serampung lagi. Aku rampung ya? Ngece ya? Oke guys, jadi kebetulan malam ini bertepatan dengan malam Sabtu Suro. Jadi kita akan mereview ingkung yang dibuat sama saudara-saudara kita. Kebetulan saya sebagai tamu di sini guys. Ingkungnya mana mas? Jadi ini ingkungnya bisa dilihat. Kita review dulu guys. Kita review dulu kayak apa rasanya guys. Coba ya guys ya kita review. Mau guys. Bismillah. Jangan lupa. Guys mantap guys. Mantap. Jadi guys, setelah ku amatin guys. Sedak dalam dari cara menggigitnya nih guys. Ini pasti bukan ayam potong. Jadi ini bukan ayam potong, kemungkinan ini ayam kampung kalau enggak ayam apa ya namanya, ayam bangko. Karena pahanya besar nih guys, besar. Ayo mas, tengok. Jadi ini masakannya ingkungan yang dibuat ibu-ibu Tengli guys, mantap. Oh, ini saya bukan hanya sendiri mereviewnya, ada saudara kita di sebelah. Ya. Ketua ranting. Gimana? Gimana mas? Yang penting sayapnya. Nah, yang penting sayapnya mas Sepu yang sana. Ini mas atlet kita. Okay. Ini guys, ini ayam kenyal. Kalau digigit langsung ya, ya ada selilit-selilitnya. Langsung hubungi di bawah WA, ada WA-nya Mas Agus ya. Iya. Langsung menerima pesanan, bisa delivery, oke? Okay? Oke. Okay. Langsung aja ya. Mantul. Ini enak, guys. Enak. Yo, wis. Ya Allah, ini apa ini rasanya? Ya Allah. Kenikmatan. Nah. Oke. Okay? Okay, masuk. Jadi ini yang dikatakan kenikmatan yang hakiki, guys. Iya, sip. Berhubung saya mulai tadi makan-makan mulu, guys. Jadi saya hanya makan lauknya aja, guys. Iya, oke. Okay. Thank you, guys. Cukup sekian review kita. Jangan lupa subscribe, guys. Oke. Okay. Gimana, Mas Mo? Makan hari ini? Kan kita mukbang ya bos. Bos. Namanya apa mukbang itu? Mukbang itu apa ya? Badok bareng ya. Oke. Ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya piye? Nek sampean nyoba iki mesti ketagihan. Wah, teksture lekyut. Lekyut. Teksturnya gimana, Mas? Oke, untuk anu apa ini urapnya ini? Mantep guys, iya, merasuk, merasuk. Iya.
Terus iki balungnya antos. Mana baluk? Oh ini. Oke, balungnya antos, guys. Ini guys, tempenya buket. Tempe ini sangat buket, guys. Apa itu, guys? Buket tempe nih. Ya, tempe, guys, tempe. Tempe, mau mangan mangas tempe iki. Tempe ceritane. Aku mau ya. Iya. Kali kerja urung mati. Terus adus terus rene nek panganan matang. Orang matang. Kurang madang lu ya? Lu ya. Balungan kiri. Balungan kiri. Dia Mas Agus. Makan ayam paling enak. Ayam paling enak. Dia. Jelas. Mas Pedro gimana Mas Pedro? Madang di sih guys. Madang di sih. Pih Mas. Jane do. Luar biasa. Jane do on. Iki wong gunung iki. Guys, ini orang gunung, guys. Hidupnya di Kalimantan tapi terasa di gunung. Gimana, Mas? Suwi-wi. Umpama tangane iya masuk. Ya rukun. Oh balung. Terus banget nek mangan yo jan-jan yo yo kenal luwe gak madang temawut